Beginilah keseruan pada hari pertama Pikachu's Indonesia Journey yang berlangsung di lapangan Niti Mandala Renon Sabtu 2 Maret. Rangkaian aktivitas seru disajikan untuk para penggemar Pokemon yang berdatangan tidak hanya dari penjuru tanah air, namun juga pecinta Pokemon dan Pikachu dari belahan dunia. Atraksi Pikachu Splash Show menjadi penampilan paling ramai, di mana para penari di panggung mengajak para penggemar Pikachu berjoget bersama dengan tembakan meriam air yang membuat suasana semakin meriah. Tak hanya itu, para pecinta Pokemon juga dimanjakan dengan parade Pikachu yang berkeliling menyapa pengunjung di area Monumen Bajra Sandi. Tentu saja yang dinantikan para penggemar Pikachu ini adalah ajang lari Pokemon atau Pokemon Run pada Minggu 3 Maret. Para peserta nantinya akan berlari dengan jarak 3 dan 5 km. Sejumlah peserta pun rela terbang dari berbagai wilayah tanah air untuk mengikuti ajang lari maupun berburu souvenir edisi khusus, yaitu Pikachu berbatik. Bangga lihat yang budaya Indonesia dari Pikachu di sini batik, Pikachu dari batik, dan juga ada yang meja dan barang Pikachu. Bagus, anak-anak jadi happy, jadi kayak ada hiburan. Kayaknya ini kan pertama kali deh kayaknya ada di Bali, jadi kayaknya euforianya happy banget lah, semua keluarga juga. Momen yang berlangsung pada akhir pekan ini sekaligus menjadi daya tarik wisatawan lokal, terlebih beragam aktivitas permainan yang dapat dinikmati bersama keluarga. Yang serunya itu tadi, yang lagi nonton show-nya, Pokemon-nya joget-joget, terus ada disemprot air, nah itu yang seru. Pada teriak-teriak anak-anak yang paling seneng basah-basahan. Tak hanya itu, momen perjalanan Pikachu Indonesia juga menghadirkan beragam aktivitas permainan Pokemon, instalasi berbagai karakter Pokemon untuk berfoto, dan tentu saja perburuan karakter Pokemon langka dalam permainan Pokemon Go. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan.